Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam program transformasi subsidi LPG 3 kg. Program ini mewajibkan masyarakat mendaftar menggunakan nomor induk kependudukan dalam KTP, agar dapat membeli LPG 3 kg bersubsidi di pangkalan maupun pengecer. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Tutuka Aryaji mengatakan, kewajiban pendaftaran mulai berlaku per 1 Januari 2024. Program ini dilakukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk mengawasi pendataan sesuai dengan sasaran penerimaan subsidi LPG 3 kg, Kementerian SDM menambah tupoksi Pertamina untuk mengawasi pendataan dan penyaluran. Adalah ada tambahan satu tupoksi terkait dengan pertanyaan tadi. Satu tupoksi yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu pengawasan. Jadi Pertamina, dalam ini Direktur Logistik dan Pertamina Pertanian, itu mendapat tambahan tupoksi untuk melakukan pengawasan setelah pangkalan. Jadi harapannya sampai di konsumen juga bisa diawasi bahwa ini tepat kesasaran. Di sisi lain, Direktur Utama Pertamina, Patraniaga Rifasiaan, mengatakan pihaknya menjamin keamanan data masyarakat yang digunakan saat mendaftar. Terkait pengawasan, pihaknya akan menggunakan data dari pangkalan. Terkait siapa saja dan berapa jumlah LPG 3 kg yang dibeli dari pangkalan. Sehingga dapat divalidasi apakah pembeli tersebut sudah masuk dalam kriteria penerima subsidi. Adapun untuk mengantisipasi adanya perpindahan penggunaan LPG bersubsidi ke non-subsidi, pihaknya menyediakan gas non-subsidi baik ukuran 5 kg hingga 12 kg di pangkalan gas Pertamina. Pada saat nanti dilakukan pendataan, kita juga meningkatkan ketersediaan LPG non-PSO, di mana LPG non-PSO ini nanti juga akan berada di lokasi-lokasi atau penyalur-penyalur yang menjual LPG 3 kg atau LPG PSO. Sehingga ketersediaannya itu nanti akan kita tingkatkan. Lebih lanjut, sepanjang 2023, realisasi penggunaan LPG baik non-subsidi maupun subsidi mencapai 8,6 juta metrik ton. 8,07 juta metrik ton diantaranya digunakan dan dialokasikan untuk LPG subsidi 3 kg.